Om Jack nggak pakai NPK, MKP, KM3? Enggak, saya Nggak enggak pakai itu? sama Sama sekali sekali? enggak pakai kimia. Sama sekali ya? Ah, sama sekali. Ini malah yang dari kecil kan udah di kebun ini asalnya ya pakai pupuk bio black bio fertilizer aja, air got. Air got itu ya? Yang air got itu ya agar lebih manis, anggur yang baru kita panen kita diamkan dulu atau kita taruh di lemari es kulkas. Assalamualaikum Om Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Untuk poin aja Om ya, kita Oke. mau review ya buah apa nih Om? Ini jenis Black Maria. Ya, usia kurang lebih 4 bulan ini umur buah. Untuk rasa kita coba icip-icip. Bijinya udah coklat. Udah siap panen, cuman untuk rasa masih ada agak rasa asem, cuman udah manis sih. Ada berapa domba sih, Om? Coba hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dompol. 9 dompol. Ini dulu gimana, Om, sejarahnya? Waktu menanam pakai rostok apa? Ini kita pakai rostok RM nih. Red Master ini salah satu jenis yang lawas ya, jenis yang lama, cuman belum banyak orang yang punya. Ini jenis Black Maria. Ini buah kedua. Dulu waktu awal berapa dompol? Waktu awal cuman 4 dompol sih. Pembuahan pertama. Nah, ini buah pembuahan kedua, alhamdulillah lumayan banyak. Kita waktu itu ini media tanamnya apa, Om? Untuk media tanam umum ya sekam bakar, sekam mentah, kohe tanah sama humus. Perbandingan ya 2-1-2 lah. 2 untuk sekam, 1 tanah, 2 lagi kompos. Waktu pertumbuhan pupuknya apa, Om? Untuk pertumbuhan saya ini kan tadiannya di kebun. Untuk pertumbuhan hanya menggunakan BBF, Black Bio Fertilizer, ya artinya penyiraman dengan air got waktu yang di kebun itu. Karena ini kan tadinya di pot juga, cuman yang akar udah tembus ke bawah kita potong aja yang di bawah itu. Jadi kita tinggal angkat bawahnya aja, potnya aja. Ya gitu prosesnya. Terus sama pas pupuk pembuahan. Untuk pembuahan, untuk pemupukan interval sekitar per 2 minggu ya. 2 minggu sekali kita kasih POC, pupuk organik cair ya, buatan saya sendiri yang kita udah pernah bikin waktu itu, pupuk organik cair. Per 2 minggu sekali, ukuran 1 tutup botol buat 1 liter air. Ini untuk sistem pemangkasannya, kita main panjang di boot ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 15 bat. 15 bat, nanti untuk pembuahan berikutnya paling kita pangkas di boot ke 4 untuk pondasi. Kalau ini nanti lagi. Kalau ini sudah panen ya. Nanti dipotong di mana, Om? Dipotong paling ya sekitar 2 mata tunas lah. Setelah potongan ini? Dua mata tunas. Ada di sini, situ. Kita potong di sini dua mata tunas untuk percabangan baru lagi nanti. Tadi dipotong total. Untuk pembuahan berikutnya. Itu kalau dari panen ini harus langsung dipupuk pembuahan atau bagaimana, Om? Enak apa kalau dari Om Jack? Kalau saya sih untuk pemupukan tetap saja rutin ya, nggak disirahatkan habis panen langsung ya jarak sebulan langsung kita pupuk lagi, pupuk pembuahan. Jadi dibiarin dulu selama sebulan. Tapi belum dipangkas ya? Belum dipangkas. Dibiarin aja. Dibiarin dulu ya. Nanti setelah itu baru kita. Lagian ini kan ada buah susulan juga. Jadi untuk pemupukan POC ya tetap sih saya jalanin untuk POC, pemupukan POC-nya. Om Jack nggak pakai NPK, MKP, KM3? Enggak, saya enggak sama sekali enggak pakai kimia. Sama sekali ya? Sama sekali. Ini malah yang dari kecil kan udah di kebun ini asalnya ya
pakai pupuk bio black bio fertilizer aja, air got, yang air got itu yang pernah kita share waktu itu di YouTube-nya. Kimia sintetis sama sekali. Sama ini. Sekali nggak pernah total, ya? Organik total ini. Nah pas saya pindah kemari kita aplikasikan POC yang saya buat itu. POC sama paling topping kohe di bawahnya nih. Topping kohe halus. Nah, beli ini. Atau beli. Yang beli yang sudah fermentasi. Yang sudah halus, yang fermentasi, yang jadi, udah digiling. Oh, jadi enggak berbentuk bulat. Yang kohe halus. Kambing yang udah halus. Yang berapa sudah harganya, di ya, sekitar 20 ribuan, 25. Sekarung. Sekarung kecil. Nah, ini contoh. Nah, kohe yang halus ini saya pakai kambing kohe Etawa. Wih, kambing Etawa, kambing penghasil susu. Iya, ini kambing saya pakai kambing pupuk. Kohenya pakai kambing Etawa. Pakai kambing yang biasa juga enggak masalah. Ini yang udah halus ini. Ini sekitar segini kalau enggak salah 25 ribuan di beli di temen ya. Itu buat toppingnya yang. Mm-hmm. Itu satu karung itu untuk berapa pot? Ya paling kita pakai 2 sampai 3 genggam aja kita tabur aja. Nanti malah overdosis enggak juga kan? Iya, kita pakai bertahap aja. Ini untuk satu karung itu untuk beberapa pot. Jadi enggak kita pakai semua. Paling sekitar 3 genggam lah atau 4, 3 sampai 4 genggam lah paling banyak. Oke, kali ini ya karena musim hujan masih berlanjut, ya memang untuk rasa sudah manis, agak ada asamnya sedikit, masih ada asamnya sedikit. Tapi ini umur buah sudah cukup, sudah waktunya untuk dipanen. Untuk biji sudah coklat, tadi kita sudah review, rasa sudah manis, sedikit asam. Nah, oke, kalau gitu kita langsung panen aja Om ya. Oke Om. Kita mulai dari yang kecil nih. Coba lihat Om. Yang paling kecil dompolan. Ya untuk berry lumayan sebesar koin lah ya, sejempol tangan sebesar besar berrynya. Dua, tiga, ini dompolan keempat. Dia agak ini tahan hujan ya untuk kulit, masalahnya dia untuk rasa juicy, tahan terhadap crack, tahan crack ini ya. Tahan masa ya, masa pematangan sekitar 4 bulan 120 hari. Oh, lama ya matangnya. Ini dompolan berikutnya. Lumayan. Lumayan. Ini dulu pakai Giati, Kang. Ini dulu apa, air kelapa. Air kelapa. Aplikasinya ya. Gimana, Om? Aplikasinya biasa dicelup. Setiap pas apa, Pak? Pas masa brokoli. Brokoli terus? Kita celup aja. Kita celup. Berapa kali? Dua kali. Satu dicelup. Pertama, terus yang kedua. Yang kedua disemprot. Berapa lama? Sekitar setelah mau beri sebesar kacang hijau lah. Kita aplikasi kedua. Cuma dua kali aplikasi aja ini. Kelapa plus madu. Untuk dompolan Black Maria, mantap, rekomend. Oke, kita timbang. Kebetulan ini ada timbangan baru beli kemarin, ya belum sempat saya pakai. Ini timbangan digital, sengaja saya beli. Kita timbang hasil dari panen barusan ya. Nah, ini kan kita nyalakan dulu. Nah, ini 0. Kita beri beban dulu. Ini sekitar nampaknya 86 gram. Kita nolkan dulu. Nah, oke.
kita timbang keseluruhan hasil panen tadi. Black Maria omnya. Black Maria. Berapa nombol yang di? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya sekitar 9 dompol. Berapa? Wah, beratnya 1.200. 1 kilo. Ah, 1 kilo 1,2. 1,2 kilo. Ah, ah. Lumayan. 1.232. Iya, lumayan hampir 1 kilo setengah. Sekilo lebih lah. 9 dompol. Dari 9 dompol ini. Nah, ini yang biasa kan kadang-kadang pengangguran banyak mengundang semut ya di buah itu. Nah, kadang-kadang ini nih yang jadi masalah ini di buah ataupun di daun-daun ini kutu putih. Nah, ini namanya kutu putih nih. Kutu putih ini mengundang semut. Nah, dia mengeluarkan cairan-cairan manis sehingga semut itu menghisap dari cairan kutu putih tersebut. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini contoh kutu putih yang biasa menghinggap di buah anggur atau di ketiak-ketiak daun ya, sehingga semut-semut menghampiri untuk menghisap cairan kutu putih tersebut. Nah, ini kutu putih nih. Ini hama kutu putih yang biasa menghinggap di ketiak daun atau di buah-buah anggur. Nah, ini contoh semutnya nih. Tuh, banyak. Kita cari lagi ya. Nah, ini contohnya lagi Om nih. Nah, ini kutu putih yang menghinggap di dompolan di dalam anggur. Nah, itu dia agak bergerak. Nah, itu semut menghampiri dia, menghisap cairan-cairan atau lendir-lendir yang dikeluarkan oleh kutu putih tersebut. Nah, itulah penyebabnya kenapa banyak semut. Ya, inilah yang menghisap cairan tersebut, menghisap cairan kutu putih tersebut, ya semut. Jadi ini Om, penanggulangannya gimana? Cara menanggulangannya ya kalau mau pakai kimia ya dengan abasel. Kalau yang pakai organik pakai daun serai, direbus, rebusan daun serai, terus bawang putih sama daun sirih ya, dioplos, dicampur, diaduk ya, cukup 2 siung bawang putih, 5 lembar daun serai, dan 2 batang serai direbus secara selama daun sama batangnya atau gimana? Daun sama daunnya aja. Kalau untuk daun sirih daunnya aja, terus bawang putih dikeprek atau di blender boleh, langsung dijadikan satu. Nah, untuk organiknya itu disemprot. Aplikasinya, Om? Aplikasi ya untuk bahan organik tersebut paling secukupnya aja. Misalkan kita buat 1 liter ramuan tersebut ya paling sekitar misalkan 1 tutup botol buat 1 liter air. Nah, kita semprot ke seluruh batang, daun dan buah untuk insektisida organik. Oke, ini baru kita panen ya. Untuk rasa di musim hujan, rasa manisnya, kadar manisnya itu berkurang Om. Beda lagi dengan kita panen di musim panas karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kalau di musim hujan kebanyakan mataharinya kurang. Jadi untuk tips saya supaya agar lebih manis, anggur yang baru kita panen kita diamkan dulu atau kita taruh di lemari es kulkas sekitar 1-2 hari baru kita makan.
insya Allah manisnya lebih dari yang baru kita petik langsung kita makan, itu lebih manis yang kita peram dulu selama 2 hari om. Itu tips kulkas dari saya. Ya, di dalam kulkas kita taruh, nanti baru kita makan. Nah itu manisnya akan lebih maksimal ketimbang baru kita petik langsung kita makan. Om, kalau di dalam kulkas ini bisa tahan berapa lama sih om? Kurang lebih sekitar kalau untuk anggur tanpa kimia ya sekitar 2-3 minggu sih kuat sih, bahkan sampai 1 bulan sih kuat waktu itu pernah saya di kulkas. Di kulkas kalau nggak masuk kulkas atau lemari pendingin ya paling sekitar 1 minggu lah sudah ini yang mulai kurang mulai bagus ya, kurang bagus kualitasnya. Om, kalau tadi om kan bilang bahwa pupuknya ini dari pertumbuhan, iya benar, terutama pembuahan ya om, tidak memakai kimia sintetis ya, atau pupuk pabrik lah kita kata ya, sama sekali, tapi menggunakan pupuk organik cair ya, POC, pupuk organik yang cair yang bikin sendiri ya, ya. Boleh dikasih lihat penampakan pupuknya bagaimana? Nah ini yang penampakan POC yang waktu itu kita bikin ya, kita sudah bikin cara pembuatannya waktu itu di Plonasia sendiri. Nah ini penampakan waktu itu yang pernah kita bikin, ini hasilnya. Kalau boleh di review ulang apa om ini? Kalau untuk aplika bahan-bahannya air kelapa ya. Air kelapa 1-2 buah, terus micin 1 sendok, madu 2 saset, telur 2 saset, M4 1/4 gelas. Cukup itu aja kemarin. Ya udah kalau gitu kita lihat ini ya om, om Jack. Videonya om Jack yang dulu ya. Oke, kita om. Bikin kita biar lebih biar kawan-kawan lihat caranya. Oke. Kalau yang belum lihat bisa lihat ya. Oke, iya. Kita siapkan bahan-bahannya. Nah, ini tadi air kelapa yang kita beli di pasar tadi. Nah, kurang lebih 1-3 buah. Sebenarnya untuk 1 buah juga cukup sebenarnya. Nah, untuk kelebihan tersebut nanti untuk memenuhi botol. Mau pakai air beras juga boleh, mau pakai air biasa juga boleh. Nah, kita belah dulu. Untuk air kelapanya, om. Untuk air kelapanya kita campurkan dengan telur. Sebanyak 2 butir kita campurkan semua keseluruhannya ya. Kuning. Pernah pakai telur bebek nggak? Pakai telur bebek pernah, bebas sih untuk telur. Ada perbedaan hasil nggak? Sama aja sih kalau menurut saya, sama aja untuk hasil. Nah ini madu rasa salah sebanyak 2 saset kita campurkan seluruhnya. Untuk madu bebas ya, untuk mau madu yang botolan, mau madu rasa, nggak masalah. Madu bebas ya, nggak harus madu rasa? Bebas, nggak harus madu rasa. Madu botolan yang tadi itu bisa, nggak masalah. Susu. Nah, ini susu. Kita campurkan di sini. Ya, fungsi susu banyak sekali ya, buat kalsium, buat mencegah rontoknya buah dan mencegah busuk juga, mencegah hama juga. Jadi POC ini super komplit ibaratnya lah, selain untuk pembuahan masa generatif, kita campurkan bahan-bahan yang banyak manfaatnya seperti telur untuk kalsium, kalium juga. Nah, untuk madu untuk memperkuat dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah susu kita campurkan micin sebanyak 1 sendok makan. Full om?
Ya. Satu lidah bakal penuh. Nah, ya, full. Up, cukup segini ya. Setelah micin, kita campurkan M4 untuk starter bakteri. M4 untuk pertanian. Pertanian, ya, yang warna kuning. Berapa, Om? Sebanyak saya pakai sekitar segini, Om. Nah, seperempat sampai setengah lah. Segini cukup. Kita campurkan di sini. Setelah itu kita aduk rata. Kita aduk rata bahan tersebut sampai benar-benar ini ya, sampai larut semua ya, benar-benar larut semua. Telurnya juga nggak boleh mengental. Sipi juga nggak boleh mengental ya, benar-benar. Susunya. Nah, kita tuangkan di sini, Om. Air POC-nya yang kita aduk dengan rata tadi, nah, kita fermentasikan selama kurang lebih 2 minggu, Om, sampai gasnya hilang. Jangan lupa untuk tiap harinya kita buka tutupnya untuk membuang gas yang berlebih, Om. Kalau kita lupa membukanya, nanti akan gasnya akan muncrat gitu. Kita tuang. 2 minggu itu di tempat teduh atau di tempat teduh aja, Om, jangan dipanaskan di tempat teduh untuk POC. Kalau dipanaskan yang PSB itu ya. Nah, PSB boleh kita panaskan. Oh, ini di suhu ruangan gitu ya, Om. Tempat teduh. Karena nah, ini tahunya kalau ini sudah fermentasi sudah jadi apa, Om? Nah, ini tiap hari kan kita buka nih gasnya. Kita buang, cara bukanya jangan langsung kita buka, kita cukup kendorkan saja setelah bunyi tes. Nah, kita kencangkan kembali. Ya, itu cara aman. Nah, cara aman keduanya boleh kita pakai melalui selang. Kita bikin lubang di sini pakai selang dengan kita alirkan ke botol satunya lagi dengan isi air. Itu aman, tapi saya lebih seneng buka tutup seperti ini, kita kendorkan, kita tutup kembali setiap harinya. Nah, selama 2 minggu kurang lebih segitu. Nah, nanti kalau sudah berbau tape, gasnya sudah hilang, wanginya beraroma wangi tape, nah itu tanda aplikasi POC kita sudah berhasil, Om. Setelah 2 minggu itu nanti setiap hari tetap dibuka tutup. Nah, dibuka. Kalau udah gasnya hilang nggak masalah, nggak dibuka, karena gasnya udah hilang, berarti fermentasi kita selama 2 minggu itu berbau tape, berarti udah. 2 minggu itu pasti gasnya udah hilang, Om. Kurang lebih segitu, ya? Kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan kelupaan juga paling ada sedikit-sedikit kita buka, enggak masalah sih, enggak bikin leduk. Kita yang udah jadi ada, Om. Ada yang udah jadi. Oh, berarti nanti kita aplikasikan, Om, cara nyemprotnya ya, yang sudah jadi itu ya. Nah, ini kan airnya segini, Om, nih. Kurang nih. Boleh kita tambahkan dengan air biasa, Om. Oh, enggak harus air kelapa. Air beras boleh. Kebetulan beras. Air cucian berasnya kita tambahkan segini nih, Om. Ya. Air cucian berasnya kan nggak ada. Segini, ya. Kebetulan lagi nggak ada stok besok tadi. Bisa, ya? Besok bisa. Nah, sekarang kita tambahkan air biasa aja, Om. Okay, air biasa. Tambahkan air biasa nih, Om, nih. Kita bersihkan, kita sambil bersihkan lah tempat-tempat yang tadi bikin buat POC. Oh, sambil menguras. Sambil menguras sisa-sisa telur dan bahan-bahan lainnya tadi. Nah, boleh kita tambahkan air. Bagus, air beras juga harus bagus. Harus dikasih ini, Om. Paling saya gini ya buat udara nantinya. Jangan dipulin. Jangan dipul sampai ke leher ya.
Tapi kalau memang ada air kelapa lebih bagus atau gimana? Air beras. Penambahan. Air beras. Oh, kalau yeah. Air kelapa total segini? Oh, enggak masalah, lebih bagus. Ada air kelapa dipenuhin enggak apa-apa. Karena itu untuk buat bahan takaran aja, satu air kelapa, satu itu ya. Untuk penambahannya boleh air kelapa juga sampai memenuhi sampai leher inilah cukup. Nggak perlu tambah E4 lagi Om ya? Nggak perlu? Nggak perlu, cukup. Tinggal ditutup nah, ya? Tinggal ditutup. Nah, nanti untuk keesokan harinya kita mulai buka tutup. Nah, untuk memperata bahan-bahan tersebut kita kocok ulang nih. Setiap hari dikocok Om? Jangan, ini aja cuman tadi kan ya bikin. Pertama kali bikin aja ya. Kalau tiap hari jangan dikocok begini, nanti bisa meleduk. Oh iya, karena ada gasnya. Ada gasnya. Fermentasinya ya. Cukup segini nah, aja. Nah, ada. Ini juga sebenarnya kalau udah anu bisa gasnya, ada gasnya. Oh, belum. Oh, belum ya, belum. Masih proses. Masih proses. Belum. Nah, setelah ini baru kita simpan. Setelah teraduk rata. Nah, warnanya cantik kan, emang kayak kopi susu. Kita simpan ya? Iya, kita simpan di tempat yang teduh lah Om. Iya. Nah. Nanti kita yang sudah jadi ada kan Om? Nah, ini yang sudah jadi nih Om nih. Oh iya. Nanti kita aplikasikan cara nyemprot ya Om ya? Oh iya. Nah, ini kan yang sudah jadi tuh. Warnanya seperti ini sama. Wanginya, nah ada gelasnya sedikit aja paling, walaupun nggak dibuka tiap hari nggak masalah, ini udah jadi. Ini udah berapa bulan? Ini kurang lebih satu bulan ini. Satu bulan. Kurang lebih satu bulan.